Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ges, Mas Ges, Bang Ges. Ini aku baru pulang bawa biasa seonggok ikan. Aduh. Ini ikan predator, Pak Ges. Ikan predator tadi dari sungai di dekat rumah, Pak Ges. Ini kegiatannya ceritanya ngukur ikan. Biasanya semua ikan pun ngukur, tapi kan sekali-sekali divideokan ya waktu ngukur ikan ya. Jadi biar pelanggan itu tahu berapa ukurannya, kan enak. Soalnya nggak pakai kira-kira, memang diukur pakai. Aduh. Oke. Ini kayaknya langsung nih. Ketiknya. Biar kelihatannya. Pun karunging tadi ya, ini buka. Bismillahirrahmanirrahim. Predatornya, Pak Ges. Wah, ini masih musim hujan. Jadi dapatnya cuman dikit. Tapi 3 hari lagi dapat lagi nih kayaknya. Kayaknya ya. Keren kan? Besar banget nih, Pak Ges. Raksasa ini. Oh, cakep nih. Oke, langsung diukur ya. Oke, Pak Ges. Ini sebelum mengukur, ini alangkah bijak sininya kalau aku ngopi dulu, Pak Ges. Oke, langsung diukur. Dua lima. Tunggu. Baru satu ya? Iya. 26. Oke, yang sedang-sedang sudah ini, Pak Ges. Yang sedang-sedang ini sudah. Tinggal yang besar-besar. Oke, Pak Ges, sekarang giliran yang jumbo-jumbo dua ekor ini. Berapa panjangnya? Wow, besar, Pak Ges. Ini para umum ini. Empat puluh satu senti, Pak Ges. 41 senti. 41 senti. Besar.
Kayaknya ini mau tak selamatin dulu ya, biar gak teler ya. Tak selamatin dulu ini. Taruh apa ini? Oke, lanjut Pak Ges. Lanjut ukur yang sedeng-sedeng monster yang pertama tadi, yang kecil lah menurut aku, 20-26 cm. Terus yang jumbo 2 ekor 40 ke atas, 40 cm ke atas. Terus yang ini yang sedeng Pak Ges, yang sedeng-sedeng. Mari kita ukur dengan bismillah. Oke, selesai Pak Ges. Kalau yang ini kecil-kecil ini bonus. Kecil-kecil ini bonus, jadi nggak perlu tak ukur ya. Kalau kecil-kecil bonus ini. Bonus untuk pembeli Pak Ges. Oke, langsung tak lebokkan ke akuarium. Oke Pak Ges, sekarang aku sudah berada di hadapan di predator silip batik atau tire track il. Wah. Kayak gini kondisinya. Sudah diukur, jadi lebih memantapkan jiwa untuk menyampaikan ke pelanggan-pelanggan. Jadi lebih pede. Ukuran berapa Pak Ges? Segini, segini, segini. Wah. Kayak gitu. Ini yang paling gede Pak Ges. Tak telunjuk, tak tunjuknya. Wah. Kalau ini spanner barep ini. Kalau itu botia. Ini keren juga nih spanner barep nih. Keren ya. Rencana itu aku pengen petualangan Pak Ges. Pengen petualangan blusuk-blusuk ke hutan sambil mancing gitu loh. Tapi alhamdulillah musim hujan, masih musim hujan ya. Alhamdulillah ini masih musim hujan, jadi agak tertunda saja untuk petualangannya. Rencana ke depan itu video-videonya itu petualangan-petualangan. Jadi setiap kali berpetualang itu suasananya itu berbeda-beda Pak Ges. Wah, gede banget ini. Ora umum ini Pak Ges. Sing 50 cm ini. Wah, ora umum ini. Gede banget nih. Jadi rencana ke depan itu ya video-video petualangan, golek-golek iwak di hutan. Yang jelas di hutan, soalnya lebih seru kalau di hutan Pak Ges. Di hutan itu gimana ya? Hutan itu ya tempatnya itu keren, unik. Yang jelas keren. Di setiap hutan yang berbeda-beda di atau wilayah yang beda-beda itu penuh kejutan gitu loh, penuh dengan ketidaksamaan, jadi menarik gitu loh Pak Ges. Kok malah bahas itu ya? Yang jelas itu video untuk kedepannya Pak Ges. Yang jelas ini silinya keadaannya kayak gini, terus siap untuk dipasarkan. Soalnya sehat-sehat semua, alhamdulillah sehat-sehat semua. Silinya nggak ada yang luka pun nggak ada. Oke Pak Ges, itu tadi adalah ngukur ikan sili batik atau tire track eel. Berapa ekor tadi? Segitulah yang tadi ku jelasin. Ini saatnya istirahat. Istirahat, ngerokok, ngopi. Ngopi Pak Ges, yang belum ngopi, ngopi ya. Aduh, ger banget. Ya apa tuh, ganjel-ganjel. Astagfirullah. Lakban Pak Ges, lakban dibokong. Alah. Lakban dijok. Lakban dijok karena joku kan sobek Pak Ges. Sobek joku tak tambal pakai lakban ini. Aku tadi jemput ikan kok
malah nempel di celana semprul dikira wong yang bolong celanaku ini mungkin ini. Ya itulah Pak Gis ya, kerjaanku kayak gini. Harus semangat, teman-temanku semua harus semangat, laki-laki, kebanyakan laki-laki yang nonton udah tak surupai, jadi ya semangat terus. Laki-laki ya laki-laki. Harus semangat kerja. Semangat kerja. Soalnya laki-laki itu calon pemimpin bagi yang muda-muda itu. Besok itu calon pemimpin semua. Jadi ya harus jangan apa ya? Ya pilah laki-laki lah. Cowok gitu loh. Wah, seger banget Pak Guys. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih banyak. Ngapain lagi? Kamu ikut-ikut ngapain? Ngapain? Terima kasih yang udah nonton. Semoga yang nonton rezekinya lancar, sehat selalu ya. Oke, sayang dulu. Oke Pak Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.